Tas, kamu udah cek VAR-nya belum, Tas? Eh? Tas Gurun, udah cek VAR-nya belum? Yang semalam main kartu? Kan gue dulu bapak minum 5 gelas, tapi bapak ngomongnya, kan harusnya bapak dulu yang menang. Ngomongin tau, aku dicurangin, bapaknya gak minum 5 gelas. Nih, itu lagi menyala sini. Ku kasih tahu supaya papa jujur deh sekarang nyala, dah. Nyala. Tidak bisa begitu dong. Nyalain. Gak bisa. Sekarang sudah tidak bisa. Ini sudah tidak berlaku minumannya. Nah, soal atas perintah papa kamu belum minum segelas gede sekarang minum segelas gede. Maksudnya nangka ada vitamin gitu. Nangka beneran? Iya, mulai bilang ini bu, saya nasi. Belum makan nasi belum? Anjir nangka jangan dia awas. Makanan milih degoduk. Lu kan dikuduk kali asa ya, toh? Dopen. Nih, sini dong TV-nya, me. Nih, saya begini, Tas. Pertama, papa kalah, toh. Berarti papa kan minum. Habis, toh, minum. Oke. Yang kedua, papa kan kalah. Itu, papa, kalah itu kita. Kamu kan disuruh minum, ambil gelas ke sana. Ini kan, gelas gede. Kamu minum. Nah pas kamu ambil gelas gede, aku ambil lagi bekas gelas yang di bawah. Tak isi air sedikit dari gelas itu, tak kucukin dikit doang. Itu papa hilaf, papa minta maaf, papa hilaf. Sudah jangan ini, tunggu dulu nih. Ya, papa tadi ngecek videonya begitu, ternyata saya curang gitu. Oh iya, aku udah tanggung jawab sedikit. Jadi itu nanti ceritanya belum selesai nih, nanti. Kita belum selesai. Masa kamu nggak tahu ngomongin begitu? Jangan dulu dulu nanti dulu. Nih, Orang. jangan dulu dulu. Nih ceritanya belum selesai. Nah, habis itu kan kita main. Kamu yang menang kalah ya. Kan kamu minum. Ya, aksi. Nahan ketawa banget gitu kamu. Jangan begitu. Jangan serang dulu. Ya, terus habis belakangan. Papa kalah lagi, kan? Papa kalah kan papa minum. Nah itu kan banyak yang muncrat kamu yang pencet-pencet disodokin. Jadi saya anggap kamu karena melakukan pelanggaran yaitu nyodok ke papanya begini, saya anggap kesalahan saya juga sudah lunas. Ya, Allah, iya, sudah lunas. Ya, saya anggap begitu, jadi sudah impas. Orang-orang impas. Tidak, tapi kan saya sudah digelokok begitu, jadi itu udah namanya udah kesalahan sudah. Bukan sekarang lah. Kalau kamu minum sudah segede. Atas perintah papa biar kamu gak pilak. Minum sudah segede. Tuh itu ingusnya tuh. Mama. Itu. Cepat. Minum di situ apa? Ya enggak, sekarang udah usai. Saya sudah didorong, kok tadi disodok pada begini rugi aku. Jangan nyodok kayak gitu. Ya tapi muter bajuku basah semua, celanaku basah semua, gimana? Cakep bodinya. Pakai daster. Enggak tapi benar. Bajunya itu. Tuh pakaiannya. Korset. Terus pakai ini sepatu tinggi jadi jalannya kan jingjit. Terus pakai sendal jepit di atas. Iya, benar. Pakai sendal jepit pasti enggak gitu. Terus bajunya robek-robek. Tuh ingus saya tahan tuh. Kayak gitu mama. Ya, makanya minum segelas gede supaya ini sembuh. Tuh kan separuhnya memang separuh. Pakai tisu no. Dituin, keluarin. Ya pun ada kayak kemarin papa. Sungguh berdosa tuh non. Oh tahu tak dosa. Tak terlihat. Tak bergedol kata mama. Makanya hanya daging babi lah yang haram kata mama. Pigi main nangis ngapa? Kapan? Pigi. Mana nangis? Gak, wae papa WA. Sini, duduk sini. Nangis bagaimana? Nangis si papa WA. Ini saat mama menang. Is. Kayak ikut gak? Kapan? Udah jangan main-main, kau tujuan apa sih? Iya.
Oh, dulu menang. Mama dulu itu. Oh, udah lama itu, bukan baru kemarin. Loh. Ini foto udah lama. Gitu mama kan bisa selfie kalau lagi nangis pun. Tapi kayak suka foto. Apaan? Ora, aduh dia pocong-pocong dewek. Ini masa baru kok kita? Iya. Kapan WhatsApp yang baru? Masa aku udah WhatsApp-an gak apa ya? Hapus gue ya. Cung. Apa ini? Pesanan siap dikirim gitu lah ya. Oke. Polis update harap melaporkan jika nih. Tadu nih, ini kamu kerjain dulu, baca deh. 16, jika produknya termasuk dalam, gak enak. Ini apa nih? Ah, Pak Jika deh. Apa ini? Jika produknya termasuk dalam kategori barang berbahaya. Barang berbahaya itu apa? Produk baterai lithium, power bank, laptop, smartphone, sayang korupsi, mudah terbakar, produk aerosol, produk mudah teroksidasi, pupuk. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, mendaftarkan. Oh, udah pengen aja. Siap dikirim. Kedama rumah jalan sebiji tak-tak. Rumah jalan sebiji tak-tak, Mak. We aplikasi putra presiden itu putri presiden benar-benar welcome to the participation in the government of the government of the $50,000 sampai $100,000, $1,500 sampai $4,000. Compensation. We plan the future present idea of a GoPro. Lo. Offer lo. Service. Lah kok ujung-ujungnya saya sih yang suruh bayar, bagaimana ceritanya? Kalau lihat-lihat dari ininya. Ya, mau dia ngajak kerja sama saya yang dibayar. Saya suruh bayar. Apa, Pak? Anu, kamera GoPro. Kan mau bayar, Pak. Harus CTP. Tadi apa nih? Transfusion. Ih, ada Indonesia semua. Tuh ada tuh. Pemulai. Transfusion. Ini apaan sih? Ini masuk tele kali ini cinta mimpi anu mah. Terus itu ya yang kalau yang kedua sebenarnya jadi nggak minum karena apa, kita anggap itu ada kecurangan gitu anu papa, dia ngambil kartunya double. Oh iya, jadi akhirnya double. Saya nggak jadi minum juga, jadi hampir minum 5 gelas bisa kembung aku. Aduh, apa sih curang? Aduh, bagaimana aku belum mulai? Oke. Jangan begitu. Tunggu dulu dah. Apa curang, Le? Curang dari mana? Ini semua takdir dari Ilahi. Alah. Sudah terjadi. Kamu harus terima khodok-khodar. Oke. Geli dah. Jangan kritikin bapaknya. Pas pada bedol-bedol semua tuh nih. Sion. Nih kursi belakang banyak pacar, katanya kamu lagi pagi-pagi semua aku mandi tuh kayak bedol itu nah. Bukan karena itu bener dah
tolong di ini tas. Kamu sih sama papa tuh jangan jahat. Selain berdosa juga tidak baik. Anak boleh menggugat orang tua tapi harus dengan lemah lembut. Dia tidak boleh marah. Es garam halus. Normal. Kau pikir berulang nggak mau dijemur jadi bubuk? Kau ini pak. Aman. Kasih garam. Iya kasih ikan. Itu mana bisa mencetnya begitu caranya? Kamu suruh yang belakang bukannya di sini. Kepala papa nanti penyak-penyak semua. Ada mana? Apa yang dipencet? Ayah dari ayah yang ini. Ada lah. Masuk yang belakang lah. Muka yang jereceng. Jang! Aduh, aduh. Orang di kapak-kapak kena. Aduh sakitnya sampai ke ujung terong. Terus tas pembalasan semalam. Ide bagus. Mau buat anaknya begitu kan tadi baru dibilang ini transformer tuh. Iya, yeah, transformer informerman. Jadi ngikutin juga ya tas. Enggak ini langsung koreksi ya, ngikutin dulu the transformer. Kapan nih? Selasa malam. Ikutin apa, Pak? Di transformer rame-rame filmnya. Itu kalau digetok lagi kerengkesnya jebol enggak ini apa? Ini jangan kerok begitu. Tapi apaan? Aduh. Apaan nih sebelahnya? Emang yang putih-putih sama yang suka putih. Bukan ada itu kok. Ini kok rambut hitam. Rambut putih. Ubannya. Hidung. Pengen jalan-jalan sih kemana ya tas jalan-jalannya. Tapi yang gak capek sayangnya. Macet. Bioskop. Gak capek. Jalan-jalan gak capek. Dengarannya di jalan. Jalan naik mobil. Naik mobil saya nyetir. Ya gitu, kagak dapat minum macan saya. Capek lah. Akhirnya kalian senang-senang, aku yang pegel-pegel. Naik kereta tas, enggak capek tinggal duduk. Ya, naik kereta kan jaraknya harus dekat lah. Kalau jaraknya dari sini misalnya ke Jogja gitu atau ke mana ke Kebumen ya. Kayaknya kereta enggak mau. Takut ditodong. Kalau jangan terlalu jauh begitu. Berarti dong, wah kamu nih. Kenapa kecek? Bener dong, mana sih? Papa tisu kok? Apa sih? Nih, lu, kutak sebenarnya masih dikorok. Gak bisa begitu, tas mau begitu nggak usah tas. Iya, mestinya dia. Aduh. Iya, ketahuan banget lagi kuburnya di atas terawat pipi sama deket itu. Ini bersihin lah, kurang bersih lah. Ituannya nyabutin rambutnya. Kamunya aja. Rambutnya. Ya saya berburu-buru siapa sih? Wong, ada yang SMS saya balas SMS, ada yang senyum sama saya balas senyum. Apa gerabak gerbuk tas dia datang gerabak gerbuk sendiri. Atau cinta pertama. Jadi ngacak gitu. Siapa? Mama. Kocok-kocok. Ini aduh nanti jadi gede ulang.
Ya enggak usah metu, ya wis. Orang mungkin berkali-kali kok masalahnya lu copot. Itu macam apa nih? Yo! Banjar itu tas. Ini di banjar itu tas. Kau jadi terus ketemu bapak ibu. Bisa kau tenang baik. Ini lo orang umat. Lekar jadi tamu apa ngomong kermai gelah. Oh no. Oh kau biasa dari duitnya tuh cukup tinggal kok. Gantina. Atas. Kalau memang itu hasil dari kamu, dari video kamu, ya pasti bagus. Kamu tuh sekarang tuh memang paling dipakai buat jajan, gitu. Kamu belum beli apa-apa nah. Beli baju mesti beli orang tua toh. Nanti kalau kok kamu sudah mulai SMA, kok pengen mungkin punya motor, mungkin kok minta beli motor baru. Nah nanti di situ kok mau kok papa bilang begini, itu aku pakai semua. Diam kamu. Oh, saya ya kamu lihat sendiri itu dah di situ. Oh. Oh, saya lagi ngomongin anaknya belum selesai malah kamu ngotor aja. Tiba-tiba begitu. Nanti kalau ketika kamu udah mulai besar, Tas, ya. Jadi kamu pakai dengan bijaksana paling dipakai buat jajan toh. Kalau kamu masih megang duit berarti kan tidak harus toh kau pakai sekarang. Iya. Nah, nanti kalau kamu minta misalnya nih kamu minta motor gitu. Ya karena memang itu hasil dari video kamu, ya enggak apa-apa. Mau beli motor. Iya. Atau kamu nggak mau motor langsung mobil aja, ya kita usahakan. Insyaallah kalau itu hasil dari video kamu toh gitu. Maksudnya ini kayak nabung gitu. Jadi bukannya apa? Kecuali saya pakai video buat dari yang lain gitu, orang-orang lain yang saya pakai gitu ya. Nah ya terakhir kita harus kasih ke orangnya gitu. Nah, ini kan video-video kamu toh, video keluarga di sini. Terutamanya kamu katanya banyak penggemarnya kamu sangat sekali aku ini aku tuh bukannya ini cuman ngerem saja saya sendiri juga nggak ngabisin duit kok oh, saya orangnya nggak nih iya sekali belanja langsung jutaan ini kamu lagi apa nih kupas apa kayak mentega enggak mentega apa udah peringatan banget ya tuh udah apa berarti motornya selesai udah aku udah keroak belum dipasang belum kamu cuciin gitu selahannya nanti tak copotin dicuci pakai sabun biar motor ini Mario tak bersihin ini jadi istirahat dulu capek aku makanya tak tuker tuh dan kalau ya belajarnya juga capek tenaganya juga capek tas bongkar pasang begitu makin hari makin gak ada yang bantuin kasian kamu juga dari depan kasian aku dipanggil-panggil mulu kasian apa-apa kasian capek tahu kayak gitu apa itu lu kamu capek tahu ya capek kesel ya gue kesel sih dipanggil-panggil mulu gitu contohnya yang paling bagus. Padahal papa juga lain. Iya sebentar lagi jengkel. Beneran jengkel gitu. Tuh kan pada belum sudah kas. Iya. Aku udah mandi tadi, aku udah mandi. Ah malam mandi. Mandi. Ya saya kan ya kayak begitu kok yang habis dari banjir mana juga begini ini kan dipencet emang jadi nggak gatel kan itu saya habis nguras kol iya agak itu bluetoothnya kayak kena ulet sesekujur tubuh gitu loh kalau kamu kan gede-gede telemok itu satu makanya kalau kamu ke Banjar gatel mending kamu gak usah ke Banjar mah iya ini baik kamu sini aja ya lah padahal ini tas pencet aja mas merah-merah
Kok akan ku pacarin gue? Mas Kai. Ah, gara-gara kamu nih, dia mau pacarin dia gak pernah senyum lagi sama aku ah. Kasihan. Nak, misi kita berhasil, Mak. Mana sih? Jangan ganggu si Yona nih ya, pasien dia lagi patah hati yo. Yona nih apa? Saya hanya menghibur dulu. Siapa sih? Tapi kalau sampai setahun gak ada pendekatan lebih ya berat memang. Saya juga enggak minat, dia juga entah apa. Dia juga sadar ada bininya. Anak satu. Nah, anaknya ini anaknya cici ya. Jangan putih pakai warna biru. Ini nih yang ngatur nih, nih pasti kelihatan nih. Sakit tau. Makanya kalau mencet tuh ya juga begini. Ini nih tas yang ngumpul banget nih tas nih. Tuh. Kurang apa-apa. Ini pencet aja ini gatel. Itu pasti gatel. Makanya udah ini juga. Kepikir antena kali pencet-pencet. Curang apa itu semua? Kayak anak irang-irang aneh pasti kayak. Kalau irang-irang berarti itu bulu rambut itu bulu-bulu bambu atau apa gitu. Kayak itu tuh aneh kayak. Kan bulu ulat kayaknya itu. Curang nekropi ya dicabut aja. Wah itu hordengnya kurang dibuka tuh mah, jadi gak bisa nyintip kalau panasnya, panasnya. Bisa di gimana di? Wah, makan cengek. Kamu kok? Oh, coba kalau milih-milih aja gitu. Ternyata ada waktu yang habis buat milih-milih pinset. Malu cucu yang dilihat HP. Ini kayak papa nih, cara buka HP. Yo. Yo. Aku tadi gue punya pecah kali itu. Bukan dipecah begitu tapi dicabut aja. Aduh. Insert orai. Nontonnya kayak gue baik. Tadi nontonnya pepe. Ih, air kelapa tuh mah gak diminum. Ya gak dikasih kok, kamu tadi kan suruh minum air. Ini Sprite, aduh. Natasya, Natas sudah biar kelapa. Kenapa dikasih Sprite sih gitu? Sprite taruh aduh. Kamu kan beli Sprite memang untuk Natasya bayar besok. Itu siapa yang minum? Natasya. Ini kelapa nih. Oh, asyalah. Ini minum dulu jadi kuat buat mencetnya nih. Enggak, nanti aja. Terpuasa bu. Yang di tengah-tengah, ke atas, atau ke atas.
Ini jangan terlalu di kompet. Kompet itu kak kacem polong. Duduk, kayaknya rubah posisi. Sakitnya tak tertahan kan. Aku harus sini, harus sini. Kelas 15 itu berlalu kita 15 lukis Mama itu kan makan sini. Si mau ke stok kecil di bentuk bentuk apa? Jadi gede-gede kan? Iya. Nilai halambang, bukan halim halambang.
ya kali, aduh kira-kira dong, aduh. Tapi sudah minyak putih, orang minyak zaitun kembali. Wow, enak. Enak kayu udah deh, jadi enggak tuh. Iya, sudah kan dikasih yang minyak putih atau ini yang ditahan juga tadi bongkar udah nggak bongkar. Masa kayak gitu aja nggak ngerti. Kalau dibilangin marah, cengkel, katanya di kolam pemilu dulu. Alhamdulillah sih sampai pak. Nah, tapi dikit-dikit jangan dikelompok. Wah langsung perih semuanya. Pakai tisu lah. Pakai alkohol baik. Terserah mau pakai apa. Pakai tangan yang tisu mas. Tenang. Entah bajil kape. Pakai tisu lah. Kalau terlalu kelompok nggak bagus kulit nih, iritas eh. Piong. Urung ya. Tapi yang ya. Ya. Yang banyak. Urung ganu be. Ya urus sih banjir kayak gitu. Aduh salah. Dibilang jangan dibanjirin perihnya kemana-mana. Dibilang pakai tisu Kemana sih? Mikir dong mikir. Aduh beri banget. Tapi kayaknya gatalnya nggak hilang lah kalau bisa polisi doang kita. Ini sih tuh paling banyak orang melihat mana. Di sini tangan nih tan. Allah. Udah di atas mending pakai minyak yang putih aja atas. Kan bapak kuat. Ya kan semula kuat, semula. Biar sembuh. Isi kuat pak? Si. Hmm.
batas atas dan itu terus langsung di atas. Ini banyak periwan lah. Ya ini masa ngomongnya enggak sembuh, Tahan pertahanan. Pintas. Terus. Apa terus?